Hey everybody, so welcome back with me, YouTuber booming, terkeren, terkece, terhits. What's up everybody? So everybody, kali ini gue bakal ngasih tips racikan, yaitu pemain Neymar Junior. Yang kalian mungkin sebagian teman-teman udah dapat ya Neymar. Tapi kali ini aku mau ngasih tips racikan supaya dia naik di 101. Kalau aku kemarin itu mentok di 100-an, cuma mentok di 100 aja, sampai 101. Maka dari itu teman-teman, akhirnya aku reset racikannya dan kembali meracik kembali, dan ini dia racikannya. Tanda sniper itu 12, tanda segitiga itu 5, zigzag itu 12, sepatu 8, dan tanda panah double itu 4. Itu tipsnya nih ya. Terus akhirnya kalian lanjutin dan lihat aja, insyaallah Neymar kalian bakal naik ke 101. Dan itu juga pribadi, untuk menambah kegacoran lagi, gue saranin kalian merekrut Xabi Alonso, karena Xabi Alonso itu bisa ngebuat main kita jadi kuning-kuning kayak gini nih, kuning-kuning ya. Dan ini menambah OVR, bukan menambah sih ya, ada yang menambah OVR, ada yang bisa sampai naik OVR juga ada. Menambah OVR, contohnya ini di bagian mana ya, contohnya di Ronaldinho ini aslinya 100 guys, tapi kalau aku masukin si Xavi dia jadi 101. Begitupun dengan si lagi ya, si ini di Johan Cruyff ini aslinya 100, tapi kalau aku masukin si Xavi menjadi pelatih dia jadi 101. Intinya itu kayak ada yang menambah OVR gitu loh, nambah OVR juga, terus dia jadi kuning-kuning gini, kayak apa namanya tuh, ngebooster apa-apa kayaknya gitu. Intinya gue saranin ngambil Xabi Alonso kalau kalian ada koin, kalau kalian perlu ya belanja Xabi Alonso. Terus juga ini adalah racikan yang aku kasih tadi untuk Neymar Junior, mudah-mudahan manfaat banget dan bisa membantu kalian untuk masukkan Neymar di squad kalian naik 101. So mungkin itu aja tips yang bisa aku kasih tahu. Ya sebenarnya singkat banget ya tipsnya aku nih. Ini cuma ngasih tahu racikan, habis itu kalian tinggal coba, siapa tahu berhasil di kalian. Ya. Ini juga ada Messi, kalau kalian perlu racikannya nanti aku kasih tahu racikannya, langsung aja komen-komentar racikan apa yang kalian perlu di sini. So everybody, jangan lupa banget like, comment, dan subscribe, dan thanks for watching this video and see you. Terima kasih telah menonton video ini sob. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe kalian terus dukung channel ini agar terus maju dan terus berkembang sob. Stay tuned, thanks for watching this video and see you. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never